Nah guys, ini sekarang saya lagi ada di Hona Cafe. Nah ini tepatnya ada di alun-alun Bangkalan. Ini mau mesen nasi kresek, sedangkan saya makan anu aja deh, nasi sama Indomie biasa. Ini kita ada mau rapat ya teman ya. Jadi rapatnya beli di sini dan semoga jaga hujan karena ini nggak ada bintang, kemungkinan hujan. Tapi di arah Surabaya sana tuh langitnya cerah banget meskipun nggak ada bintang. Ini lokasinya persis di alun-alun. Kalau ke sana itu ke arah Cokro, sana tuh ke arah Demangan, sana ke arah Pecinan. Teman, di depannya ini juga ada bakso mercon, kalian bisa beli ya. Oke. Okay. Kita jalan dulu ke sana. Nanti kita akan review nasi kresenya. Tapi saya nggak beli nasi kresenya, teman. Kita lagi sama teman-teman di sini ya. Okay. Nah, ini kita sudah datang ya. Ini ada sambal sama teri, tapi orang sini bilang kresek. Sama Pak Topik. Nah, iya. Pak Topik itu dihubungi. Iya, tadi sempat enggak pesan kresek? Aku pesan cuma mie telur. Enggak kasih kresek, udah enggak apa-apa buat review sekalian. Nah, oke, okay. Kita akan coba makan ya. Oke, guys, kita langsung makan coba ya. Ini kalau ini sih biasa, enggak usah direview mie ya. Mie udah biasa aja. Telur ya udah. Ya udah umum sih. Nasi udah umum dan ini kita coba sambelnya coba ya. Pakai kreseknya. Ini kita sudah coba sambalnya, tolong sambalnya lumayan pedes ya, agak kecut-kecut tomat dikit. Nah, jadi pas banget ini, sama mie dan lain-lain ini pas banget. Enak, sambal teri agak sedikit kecut-kecut tomat, mantap ini. Cuman untuk telurnya ini saya kurang pas aja sih, kurang asin sama kurang enak micin mungkin kali ya. Nah guys, ini sudah habis ya. Ya, jadi tadi ini saya bayarnya habis, pokoknya berapa ya, belak-belakang habis 23.000 sama ST-nya terma. Nah kalian kalau kesini, ini bukanya dari habis maghrib, sore kita buka kalau nggak salah ya, pokoknya menjelang maghrib sampai malam itu jam sekitar setutupnya saya jam 2, jam 1, jam 12 tergantung sepi teman ya. Oke. Mungkin cukup sampai ini dulu. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana alun-alun Bangkalan malam hari.